Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, kali ini saya akan mereview aplikasi pinjaman online namanya Adabundia. Dan ini sudah banyak yang memakai aplikasi ini karena iklannya itu sangat gencar sekali ya. Di berbagai sosial media dia sudah benar-benar ekspansi untuk menggait para nasabah. Tapi di sini kalian jangan dulu tertarik dengan aplikasi adapun di ini ya, karena namanya aplikasi pinjaman online pasti bunganya sangat besar. Walaupun di sana dia bisa istilahnya menyediakan limit sampai 20 juta. Nah, seperti yang ada di sini, limitnya sampai 20.326.000, tapi hati-hati karena bunganya itu sangat besar ya. Jadi bukan lagi 1%, itu bisa sampai 0,4%. Nah, ini 0,4% itu bisa 1 hari 0,4. Jadi mengerikan itu. Makanya ketika kalian sedang terjebak dalam aplikasi ini, ya kalian siap-siap aja untuk menanggung bunga yang besar. Adapun tenornya untuk yang pelanggan lama ini bisa sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Jadi tiap 1 bulan nanti ada tagihan, 1 bulan tagihan. Tapi perhitungan bunganya tetap sebanyak 0,4% per hari. Jadi percuma tenor panjang kalau perhitungan bunganya pakainya bunga harian, karena ketika kita telat dalam proses pembayaran maka bunga tersebut akan menimpa kita ya, terus-terusan tiap hari. Makanya ketika kalian lupa atau bagaimana, telat 2 hari jadi kalian aja tiap 1 harinya 0,4, terus besoknya 0,4, terus ya, seperti itu. So bagi kalian yang ingin mengenal aplikasi ini dan sangat kepepet ya, mau gimana lagi. Tapi saran saya, kalau kalian tidak terpaksa sekali atau tidak membutuhkan sama sekali, yang lebih baik jangan. Jadi berdayakan dulu ke salah family, dan kalau enggak ya kalian pinjam ke bank konvensional terlebih dahulu ya. Ketika kalian memiliki sertifikat rumah, sertifikat tanah, minjem bank konvensional. Kalau lebih baiknya jangan pinjam sama sekali, itu lebih baik karena ini adalah sangat menyakitkan. Karena kalian tidak bisa membayar ya, kalian terus denda. Karena ini sudah diatur oleh OJK. Karena adapun ini adalah aplikasi resmi. Karena ketika kalian tidak bayar, maka data kalian akan diekspos dan kalian akan di blacklist menjadi catatan hitam dari perusahaan dan bisa diekspos ke lembaga finansial yang lainnya. Hati-hati ya, karena aplikasi yang sudah terdaftar OJK itu sudah resmi. Dan untuk proses penagihannya ya bisa melalui WhatsApp dan bisa melalui telepon ya. Dan tidak terus-terusan sih, beberapa kali. Ya seperti aplikasi yang lain ya. Itu aja dari saya review, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Sekian video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.